Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya? Kembali berjumpa dengan saya Susi dalam program Tuntunan Ilahi. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan yang indah di mana kembali kami boleh belajar firman Tuhan. Mari berbicara bahwa setiap kami, bahwa kami sungguh-sungguh mengerti isi hati Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, hari ini kita sampai di hari yang ke-192 saya memberikan judul Tuhan, kekuatan dan Masmurku. Dan nats yang kita baca diambil dari dua tawarik pasal 27 dan Yesaya pasal 9 sampai 16. Kita akan belajar dari kitab Yesaya pasal 12. Pada waktu itu umat Israel dibawa ke Asyur sebagai buangan ya karena terkena hukuman Tuhan karena ketidaktaatan bagaimana mereka menyembah berhala dan mereka juga tidak mengandalkan Tuhan malah bersekutu dengan Mesir melawan Asyur ya. Dalam keadaan terhukum, dalam keadaan terbuang, dalam keadaan situasi yang tidak enak, situasi yang sulit, justru Nabi Yesaya bersyukur kepada Tuhan ya. Pasal 12 ayat yang pertama mengatakan, pada waktu itu aku akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena sungguhku, sungguhku engkau telah murka terhadap aku. Tetapi murkamu telah surut, dan engkau akan menyelamatkan aku. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan masmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Murkamu dan aku akan, maka aku akan menimba air dengan kegirangan dan keselamatan. Kenapa Yesaya bisa bersyukur? Kenapa Yesaya bisa bermasmur? di tengah-tengah situasi yang sulit di dalam pembuangan karena ia tahu Tuhan mengasihi umatnya ketika dia menghadapi masa yang sulit Tuhan mendidik mereka ya saya tahu hukumannya itu tidak selamanya dan murka Tuhan itu akan surut ya saudaraku ketika kita dalam keadaan baik-baik saja dalam keadaan sehat dalam keadaan diberkati kita mungkin mudah bersyukur kepada Tuhan. Tetapi bagaimana ketika kita dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang penuh dengan masalah dan tantangan, bisakah kita bersyukur kepada Tuhan? Bisakah kita bermasmur kepada Tuhan? Ya, Mari kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan pasti akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Setiap air mata Tuhan akan ubah menjadi sebuah tari-tarian. Ketika kita belajar untuk senantiasa bersyukur dalam segala situasi di dalam kehidupan kita. Ya, oke, saudaraku, dan nats yang akan kita baca besok diambil dari Kitab Mika. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.